Halo Taurus selamat datang di tarotnya Riana. apa kabar Taurus semoga kamu sehat semoga bahagia semoga kalian terutama para single dan divorces yang kembali singles um, memasuki tahun 2024 kalian bisa menemukan cinta sejatimu mendapatkan kebahagiaan bisa memulihkan hati yang luka ya Taurus ya Taurus ini adalah tentang cinta yang hadir di awal-awal 2024. Jadi, awal ya, sekitar Januari, Februari, Maret mungkin merambah sedikit April. Nah, bagi kalian yang penasaran, apakah di 2024 kalian ini ada potensi ketemu jodoh, ada potensi nikah, ada video tersendiri ya, ini aku ambil untuk yang awal-awal aja. Aku posting, aku upload itu di bulan kemarin ya, bulan lalu November. Nah, coba kamu cek aja ya, lovelies. Karena bisa saja kamu lebih tertarik ke arah sana. Tapi coba kita lihat awal-awal ya, karena ini cinta yang hadir, bisa jodoh, bisa bukan. Ada siapa aja sih yang hadir, seperti itu ya, uh, Taurus. Nah, tetap ini pembacaan umum ya, Taurus. Jadi, nggak mungkin Dia 100% akurat. Disarankan ke personal reading, kalau kamu mau lebih detail, tinggal kamu cek kontak nomor yang nanti banyak lewat ya, lovelies. <coughs> ups. Nah, nanti akan dikasih uh, admin itu option of op optionalnya tuh ada kalau uh, kalau yang biasa itu ada voice note, voice call, video call ya Lu please nanti terserah kamu mau ambil yang mana gitu ya. Oke, okay, nanti kita lihat di karakter siapa aja yang dateng, kena di mana, sudah kena atau belum sama aku nanti pakai cam ya please. Oh, Oke, okay. ada dua koin, two of uh, diamond, queen of heart, three of heart sama di joker. Hmm, sepertinya ya untuk uh, mungkin nggak semua, beberapa Taurus yang ada di uh, yang nonton video ini maksud aku, kamu memasuki uh, 2024 dengan apa ya dengan satu harapan baru mungkin PR-nya bagi kamu ya karena di sini di Joker ini representasi dari the full aku sih rasa gini loh artinya kamu harus benar-benar meninggalkan masa lalu jangan sampai ketempelan energi cinta masa lalu mungkin sudah putus mungkin belum kalau yang sudah putus tapi kamu masih suka ingat masih sakit hati sama si dia ikhlaskan aja maafkan ya oke okay. Dan bagi kalian yang merasa cinta yang kalian punya tuh enggak membuatmu bahagia dan enggak juga menuju suatu komitmen yang jelas bagimu berarti kamu harus mikir lagi mana yang lebih baik untukmu melepaskan atau nunggu atau berapa lama kamu udah nunggu dan enggak ada kejadian di mana dia berkomitmen dengan kamu dengarkan kata hati seperti itu ya pastinya di sini kamu layak mendapatkan cinta dan memasuki 2024 nanti kamu pr-nya ya ini aku lihat lebih ke pr dulu nih loveless adalah agar kamu fokus ke kamu happy dengan teman-teman yang ada dengan keluarga yang ada dengan studimu dengan karirmu itu yang aku lihat di three of heart ini ya oke okay. cinta yang hadir tapi ada cinta yang hadir ngasih sih bunda kakak ada dong ya, di sini aku udah lihat satu sosok ya sosok yang sepantaran atau lebih dewasa kalau kalian feminim kalau yang maskulin sepertinya sih ya lebih mudah. Ada juga sepantaran, ya plus minus ya. Oke, okay, ada Queen of Club ya. <tuh> ada Five of uh, ini Spades ini Club. Aku aku tuker-tuker nih loh, please. Oke, okay, Nine of Heart. Oh my God, Ten of Diamond ah oh, ada dua yang mau ikut oh my god ten of diamond sama ten of cup gila loh artinya ya di awal awal ini untuk para taurus ya bisa dimungkinkan ya ada yang hadir jodoh loh seseorang yang punya koneksi kuat sama kamu kita lihat karakternya Nah, karena ini cinta yang hadir, aku lihat sih ada beberapa sosok. Ada yang seorang nanti yang datang, ada yang dua orang nanti yang datang, ada yang tiga orang nanti yang datang. Tapi, karena ini energi masa depan, ya Januari, Februari, Maret, sedikit April di 2024, mungkin belum cocok buat kamu. Jadi, bagi kalian yang nanti ada yang hadir dan cocok, mau gue kembali lagi ke sini ya. Ada seseorang yang sepertinya juga dewasa, ya Queen of Club di sini di Empress ya. Eh uh, kamu lihat kartunya ya. Jadi seseorang yang dewasa, seseorang yang kalau kamu maskulin dia itu kayak keibuan gitu. Dia itu sosok yang penyayang, sosok yang bisa melindungi. Begitupun kalau dia maskulin, ada energi di mana dia kayak kasih sayangnya tuh kayak perhatiannya tuh penuh gitu loh ke kamu ya. Nggak, sepa, nggak begitu nggak cuek berarti dia kayak nurturing kamu ngejagain kamu uh, perhatian sama kamu walaupun kalau aku lihat dari Queen of uh, Club ini ya dia juga seseorang yang unik gitu loh kalau aku lihat Queen of Hearts seorang penyayang romantis seseorang yang memberikanmu kamu perhatian full seseorang yang dimungkinkan juga potensinya bucin sama kamu gitu loh lovelies kalau aku lihat ya, Oke. Okay. Nah, karakternya tadi udah ya. Ketemunya di mana? Karena di sini ada Three of heart. Aku rasa kamu ketemu ya, ketemu mereka ini di pertemanan. Mungkin pertemanannya ini kalau aku lihat bisa saja di pertemanan juga di networking. Mungkin juga kalian dijodohin keluarga ya atau kalian ketemu ketika ada perayaan keluarga misalnya pernikahan sepupu hari peringatan Uh, pernikahan aman ya kan aku lihat sini ada 10 piala ada uh, maksud aku ten of hearts sama ten of diamond gitu lovely ya itu ketemunya nah apakah kamu udah ketemu atau belum nah itu yang aku lihat di sini karena ada the full ya sepertinya sih 70 sampai 80 kalian belum ketemu jadi ini orang-orang baru selebihnya ada yang udah ketemu udah, udah datang di sebelum masuk ke 2024 gitu loh karena kalau aku lihat di energy five of spade ini ya ini kan lima pedang kalau di uh, di tarot yang klasik ya ini aku pakai tarot dari Jen uh, Jen Austen ya oke okay. Jadi sebenarnya ketika dia mendekati kamu, ketika mereka mendekati kamu, ini dia ini kayak lebih ingin kenal kamu dulu. Jadi suatu cinta yang nggak narget, begitupun kamu sepertinya nggak narget karena di sini aku kamu harus mengenalkan uh, energi percintaanmu dulu karena sepertinya PRmu ada untuk fokus ke kamu. Nah kamu happy happy aja fo uh, fokus aja ke kamu ya karena bisa saja uh, ketika justru kamu kayak nggak mi mikirin cinta jadi cinta yang datang ini sekali lagi bisa satu bisa dua ya di dalam waktu yang agak berbeda atau bersamaan sehingga kamu harus milih ya. Justru ketika kamu nggak fokus ke kamu, ya, seperti di gambar kan, two of diamond ini, artinya apa? Justru mereka lebih tertarik ke kamu, gitu, kalau aku lihat. untuk beberapa kasus, mereka juga pernah nikah, jadi ada juga yang udah punya anak, mungkin kamu, itu energi kamu juga yang udah punya anak, ya, atau pernah berkeluarga lah, kalau aku lihat. Mereka berkecukupan secara materi, mereka juga menginginkan, kalau mereka pernah ber berumah tangga, ya, atau pernah... Serius gitu sama orang dan gagal sebelumnya Itu mereka menginginkan suatu cinta yang benar-benar cinta yang beda Cinta yang bisa dipegang Gitu mungkin juga kamu juga seperti itu Gitu love please, ya Mudah-mudahan ya nanti kamu balik kalau emang ketemu the one ya love please Nah kalau kamu penasaran kan tadi aku udah bilang coba cek lagi Di apakah kamu ada potensi nikah ada, ada potensi ketemu jodoh di 2024 Kalau aku lihat sih di sini ada ya atau bisa saja ini juga pesan agar kamu menikmati pertemanan persaudaraan keluarga yang ada dulu untuk meningkatkan energi energi vibrasi positifnya untuk narik jodoh karena kenapa enggak kamu nggak ketemu jodoh di tahun 2024 gitu loh, tauro oke okay, maaf ya love aku harus adjust kameranya kita lihat di cams ya untuk para Taurus ya yang singles dan kembali singles ada angka 6 atau ini 9 ya mungkin ke kelahiran 95 lim, atau 65 <tuh> ada benar Eiffel ada jam berarti nggak lama lagi ya kalian akan ketemu mereka ada kuda, kuda zebra. Mungkin sih dia dari daratan yang jauh ya. Karena kamu bisa saja juga pertemanannya ini dari medsos. Oke. Okay. Kalau uh, ini bisa inisial, bisa nama panggilan, bisa nama kota, nama negara, nama kafe, S, Sierra, Q ya. Q apa tuh? Queensland? ya. Ada P Papa, ada O Oscar, ada M M Mama, ada O Oscar dua kali O nya ya. Ada H Hotel, ada E Eko, ini K Kilo, ada P Papa, D Delta. Dan ada A Alpha. Makasih banyak ya. Taurus sudah nonton Kasih love Kasih jempol ya bye